Hai guys, tanaman dalam rumah menjejaskan kesihatan. Adakah benar? Jom subscribe dan on notification untuk mendapatkan video yang terbaru. Artikel ini telah dikeluarkan oleh Public Health Malaysia mengatakan tanah media yang digunakan merupakan tempat kondisi mikroorganisma dan tidak sesuai diletakkan dalam rumah. Malah ada juga artikel yang dikeluarkan oleh Pusat Racun Negara dan Public Health Malaysia mengenai tanaman dalam rumah tidak sesuai untuk diletakkan di dalam rumah. Apa solusinya yang kita boleh lakukan? Okey guys, Kerajaan Amba ini ada menyatakan alternatif lain yang kita boleh gunakan sebagai ganti tanah untuk mengelakkan mikroorganisma membiak di dalam tanaman kita. Okay, kita boleh gunakan tanah liat, sabut kelapa, sekam padi sebagai ganti. Ini telah dinyatakan oleh Dr. Fatimah. Okay guys, untuk meter pertama saya akan menggunakan tanah sebanyak 20% di bahagian bawah dan pelat di bahagian tengah sebanyak 50%. Okay, sensibria ini saya sudah tanam. Okay, sensibria ini yang saya tanam boleh lihat pada video yang lepas. Saya alihkan daripada induknya dan tanam di dalam tanah dan kondisinya sangat baik dan segar. Okey, kita akan keluarkan sensibria ini secara perlahan-lahan. Kita akan kembangkan tanahnya di sekeliling sensibria dan kita akan tarik dan pastikan akarnya tidak rosak ya. Ini akan mengganggu tumbuh besar sensibria ini yang akan datang. Okay, kita kembangkan dulu seperti ini. Secara perlahan-lahan kita tarik. Okay, guys, see. Pokok ini sangat segar. Tumbuh besarnya sangat baik. Lihat pada tak akarnya. Okay. Kita mulakan dengan mengasingkan tanah dan hanya tinggalkan 20% tanah di bahagian bawah dan masukkan pelat. Okay guys, pelat ini agak berabuk dan ringan. Harap-harap semua berhati-hati. Kita akan masukkan sensibria di dalam pelat dengan membuat lubang di bahagian tengah dan masukkan sensibria tadi secara perlahan-lahan dan kambuskan semula pelat. Okay guys, okay. Kemudian kita taburkan clay ball sebanyak 10% di bahagian atas menutupi pelat seperti ini. Okey, dan kemudian kita akan letak pula batu. Okey, ini adalah hasilnya. Saya telah betulkan sikit tanah sensibria tadi. Masukkan ke dalam lagi. Saya sudah siramkannya dan boleh letak di dalam rumah. Okey, selamat.
Oh.